Mas tahu Indonesia di mana nggak? Ini kan Indonesia. Indonesia itu di sini nih, tempat kita berdiri. Bukan Indonesia, Indonesia. Tahu. Di mana? Hah? Di sini. Bukan. Iya, di sini. Ah, bukan ini, bukan Indonesia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya? Oh, bukan itu. Indonesia kan. Situ orang mana ya? Indonesia kan? Saya orang Indonesia. Ini di mana? Indonesia. Ini Indonesia. Hai, namaku Matahari Indonesia. Biasa dipanggil Sasa. Saat ini aku bertempat tinggal di Denpasar, Bali. Nama saya Anur Indonesia Putri. Biasa dipanggil Dona. Aku full time-nya ibu ya, ibu satu anak. Part time-nya aku ASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Profesi aku saat ini menjadi seorang freelance ilustrator. Proyek yang dikerjakan antara lain ilustrasi untuk buku cerita anak, ilustrasi untuk buku, novel, majalah, dan sebagainya, juga animasi. Lalu sekarang juga sedang mengerjakan proyek komik berseri untuk diterbitkan secara digital. Kalau kata ibuku, namaku Anur Indonesia Putri. Anur itu ada di Asmaul Husna ya, artinya Maha Bercahaya. Jadi Putri Indonesia yang bercahaya gitu. Artinya sih mungkin kayak udah Matahari Indonesia kayak udah harafiah banget ya. Jadi langsung oh mataharinya Indonesia gitu, Indonesian Sun gitu kan. Kalau dari cerita orang tua aku sih yang kasih nama itu Uwa. Uwa namanya Uwa Joni. Aslinya Nur Johannu. Sekarang beliau masih hidup, tapi untuk orang tuaku keduanya udah almarhum dan almarhumah. Kalau sejarah aja sendiri kenapa bisa dapat nama itu? Mungkin jadi tuh emang udah kayak seminggu di rumah sakit lahir tapi belum bapak sama ibu belum kepikiran punya nama apa gitu. Tadinya malah mau dikasih nama lain yang inilah nama standar pada umumnya gitu. Terus tiba-tiba di detik terakhir ibu kepikiran gimana kalau Matahari Indonesia aja, dan bapak setuju. Kemarin itu sempet di aku pas gede ini ketemu sama uaknya, ternyata uaknya ini nasionalis banget gitu. Jadi beliau anak pahlawan Kolonel Muhammad Nuh. Dan aku gak tahu hubungannya apa dengan Jenderal Sudirman. Beliau itu nulis buku tentang Jenderal Sudirman. Ibu ceritain dong gimana sih sejarahnya aku bisa dinamain Matahari Indonesia. Itu kan artinya sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar itu juga menunjukkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Ya kebetulan ibu sih sayang banget ya sama tanah air ibu gitu loh. Ya ibu berharap mudah-mudahan kamu kemana aja ke seluruh dunia, nama itu tetap nempel sama kamu dan itu menjadi ID kemanapun kamu berada. Dan ibu juga berharap mudah-mudahan kamu bisa benar-benar menjadi matahari yang bersinar mengayomi, mungkin kalau perlu mengayomi Indonesia begitu. Kan Uwa nih yang kasih dona nama. Iya. Itu apa, dari Uwa sendiri arti nama dona Anur Indonesia Putri apa? Artinya waktu Uwa kasih nama itu, Uwa mengharapkan kamu sebagai putri yang akan mencuat di Indonesia. Wah, amin ya rabbal alamin. Entah dari bidang apa, ya mudah-mudahan insya Allah Uwa doain terus. Kenapa ada Indonesianya, Wa? Itu seketika aja itu dona, cuman seketika terus kalau perempuan pakai putri gitu, ya. Terus Wa berharap kamu akan menjadi orang yang mencuat di Indonesia, terus ya putri Indonesia putri gitu. Iya, gitu ya. Berarti itu harapan Wa buat dona ya, Wa ya. Iya, buat dona. Subhanallah, terima kasih banyak Wa, namanya ya. Membawa berkah. Aku sering, pokoknya beberapa kali pernah depresi juga gara-gara nama gitu ya. Lebih ke apa ya, ngerasa dengan nama yang Matahari Indonesia itu kayak merasa dari lahir tuh udah punya mengemban tugas gitu kan. Kayak harus bisa jadi seorang yang menerangi Indonesia. Tapi entah gimana caranya gitu. Dan sekarang ini ya aku merasa masih kayak belum
belum jadi apa-apa, belum berbuat apa-apa yang berarti untuk Indonesia. Berat sih, tapi karena aku sudah tahu arti namaku yang sesungguhnya, aku justru lebih aware gitu, lebih menjaga diri, lebih ke kalau misalkan aku melakukan hal yang negatif, misalkan oh namanya aja yang bagus, nggak sesuai nama sama ininya gitu. Jadi gimana aku lebih ke hal yang positif-positif gitu, lebih memotivasi diri aku untuk melakukan hal yang lebih positif aja. Untuk Indonesia, tanah tempat aku berdiri. Kuucapkan syukur aku lahir di tanahmu, memiliki darah dan namamu. Maaf bila aku sempat mengeluh dan mempertanyakan namaku, di saat sudah seharusnya aku bangga membawa namamu di hidupku. Maaf aku suka protes dengan beberapa kelakuan masyarakatmu yang tidak mencerminkan harapan leluhur kita. Tapi aku pasti akan selalu bangga. Bangga memiliki negara yang punya beragam suku dan bahasa, punya sikap toleransi, ramah, dan berbudaya. Memiliki nama Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Ini tanah airku, tempat aku dibesarkan ya. Dan di sini aku dilahirkan, di sini aku dibesarkan, di sini aku sampai menjadi seperti ini. Aku di Indonesia dan aku sangat bangga gitu aja, udah. Indonesia bagiku bukan hanya sekedar nama yang orang tuaku kasih ke aku, bukan sekedar bahasa yang aku gunakan, bukan hanya sekedar tempatku tinggal dan dibesarkan, tapi juga di mana hatiku berada dan cita-citaku ku kejar.